Kau tinggikan namanya. Di hadapanmu
Buat kesempatan hari ini kami boleh datang Tuhan bersama-sama Tuhan. Tuhan sebentar kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang patut kami tinggikan, Engkau Allah yang patut kami memuliakan Tuhan. Biar Engkau bertahta di atas setiap ujian kami Tuhan. Dan biarlah Engkau disenangkan Tuhan dengan setiap puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai kebaktian sore hari ini di dalam satu nama yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah dan kami puji dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Siapa di sini yang bersuka cita? Olgani. Siapa di sini yang sedih? Boleh angkat tangan. Yang sedih, saya sedih karena tadi saya dimarahi sama orang tua, oke? Siapa yang sedih? Tidak ada yang berani katakan? Om yakin tidak ada yang sedih di sini, oke? Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kalau tema sore hari ini adalah takut akan Tuhan, bagaimana caranya kita bisa takut akan Tuhan? Kita takut akan Tuhan itu dengan pada waktu kita menghargai Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita menghargai Tuhan. Maka kita tidak akan berani untuk berbuat dosa. Yang kosong maju, yang belakang maju, maju ke depan, maju ke belakang.
kita mulai lagi. Ayo maju sambil yang sudah duduk di tempatnya bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Air biasa itu dikompres-kompresi. Tapi untungnya dia nggak apa-apa, kompres-kompresi.
Malam itu gilirannya pun jaga malam, jaga bukan ronda malam, tapi jaga malam karena kalau anak kecil panas sampai 40 itu bahaya sekali, bisa kesan macam-macam, bisa stek, bisa hilang kesadaran dan yang lain-lain. Waktu itu setelah pun kasih obat panas, apa yang terjadi? Panasnya awet. Jadi setelah dikasih obat panas itu panasnya nggak turun, tapi malah melonjak naik lagi. Apa yang terjadi? Pada waktu itu semalam-malaman Om tidak tidur, hampir Om tidur sekitar jam 4 pagi. Tengah Om berjaga, Om berdoa terus, Tuhan tolong Tuhan, karena panasnya diturunkan, terus itu terjadi terus. Jadi tiba-tiba kalau itu terus bangun lagi. Om berjaga semalam. Apa yang jadi? Besok paginya panas itu mulai berangsur-angsur turun. Dan sepanjang hari itu tidak pernah menyentuh angka 40 lagi. Tetapi 38, 39 tidak pernah menyentuh 40. Dan akhirnya oleh kemurahan Tuhan, Om sekeluarga sembuh. Sembuh enggak lama, kira-kira belum satu minggu itu Om sekeluarga sudah membaik dan semua karena kemurahan Tuhan. Ada saudara adik-adik yang mau nyambung atau gurunya yang mau nyambung? Wah, ini tanda suci mau nyambung. Oh, kita nanti sini ya. Dari kesaksian Om Daniel, tante teringat waktu itu anaknya tante masih kecil kelas 2 SD itu berapa ya? 7 tahun ya. Itu pulang sekolah itu kok apa biasanya aktif kan kalau cowok, kok ini diam Amerika, waduh panas. Terus nah waktu itu Selasa waktunya ada kebaktian kaum wanita, tante ya bingung ya, tante gak pernah absen kalau kebaktian ya, tante ya doa Tuhan gimana Tuhan.